ditunjukkan sudah diaktifkan semuanya VIP datang di Indonesia tentunya. Oke, jadi untuk tim Evan jajaran Kurang 3 ya di sini yang sudah ada. Yang pesawat dari Amerika dia sedang naik di sini. Amerika dia dua pesawat saya di sini, tapi sisanya pesawat yang lebih mampu lain aja dan dua. Di udara, kontainer yang dimasukkan di dalam pesawat Airbus diterbangkan terserah mau kemana rumah sakit yang dirujuk. Itu kira-kira konsep mobilisasi udara dalam hal ini di bidang memindahkan personel yang sakit. Kalau tadi yang saya katakan bencana alam, itu otomatis harus berganti ya. Karena kita punya 15 heli loh, kita punya 15 heli. Banyak. 15 heli secara bergantian akan diambil, pindahkan, diambil, pindahkan. Ya sudah ada ini ya, yang mengatur Satgas evakuasi. Jadi ada lagi Satgas evakuasi. Nah, Satgas evakuasi inilah yang mengatur delegasi mana yang diluruhkan untuk masalah bencana alam. Jadi datang diatur. Karena heli ini terbatas. Heli ini tidak banyak-banyak isinya. Hanya paling 8. Nah, 8 itu kita bisa masukkan adalah delegasinya, kepala negaranya, WAPRI-nya, pengawal pribadinya yang pasti. Presiden dengan WAPRI, presiden dengan WAPRI. Nah, dan di tiap helikopter harus ada security officer. Jadi makanya kenapa kita hanya bisa bawa 6 paket. Yang satu security officer dipindahkan ke heli yang lebih besar lagi. Jadi khusus untuk di Apurva ini, di venue-nya ini, itu tempat heli menjemput ketika terjadi kondisinya hanya satu tempat, Fly Bali. Yang hanya bisa didarati heli yang kecil tadi, yang cuma 8. Nah, dari sinilah dipindahkan. Apabila dia harus dibawa ke bandara, dia langsung terbang ke bandara secara bergantian diambil oleh heli kecil. Tapi bila kontingensinya adalah sakit, nah diambil, diantar ke GWK. Karena di GWK ada standby heli minivan. Nah gitu lah, kalau misalnya mau, ini agak sedikit detail ya. Jadi ini sebetulnya kenapa saya sampaikan, untuk membuktikan aja bahwa siap ya? Iya, kita siap. Kita siap semua kondisi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Iya, lancar semuanya. Dan sebetulnya kalau untuk masalah Bali ini kenapa, kalau boleh sedikit ya, kenapa selalu di Bali? Bali aman kok. Bali itu apa, orang-orang itu saling jaga menurut saya. Mana ada dia di Bali? Belum pernah saya lihat di Bali. Mengemis nggak ada, ya kan? Kemudian yang kita jaga-jaga ya tadi ya, namanya ada apa, senior kami di Madin bisa mengorganize para pecalang. Bidernya pecalang, jadi kita organize gitu, supaya ya tidak ada sedikit pun lembaran-lembaran yang bersifat provokatif muncul ketika kepala negara itu lewat. Jangan sampai. Apalagi kalau ada letusan. Kita jadi 15 ya? 15 lah, 15 sama 15 malam, 16 kan cuma ke mangrove aja ya. Gak terlalu ini.
puncaknya besok. Puncaknya yang datang hari ini. Ini sampai jam coba di slide-nya deh, yang apa? Yang datangan sampai jam 00.30. Masih di kepala sendal yang datang. Ini karena ini tanggalnya sampai ini ya 23.30 terakhir ya. Itu dari mana tuh, dari FSB ya. Jadi Belanda datang jam 23.30. Nah, sebetulnya ada satu lagi flight 00.30 tapi udah masuknya di 15. Coba yang tanggal 15 ada enggak? Udah ada belum? Next. Ada hari ini saja yang kami. Oh, no, ya. Jadi ada di tengah malam jam 00.30 kan tanggalnya udah masuk di tanggal 15. Jadi nanti malam ada yang di tanggal di jam 00.30 itu dari dari apa tuh negaranya tuh? Itu dari saya, Mas Satgas Udara. Kalau mau lebih di Thank you.